sudah musim ke-11 MPL Malaysia ditubuhkan. Dan selain perkembangan kemahiran tim-tim dan player dari segi gameplay, ada lagi perkara lain yang harus diperbaiki. Ini adalah peningkatan taraf public speaking dan budaya taunting MPL Malaysia season ke-11. For them to speak is hard, I know. Because like awal-awal pun sebenarnya saya pun ada juga macam tu. Tetapi bagaimana boleh improve? Kena biasakanlah. Macam fans memang banyak. Tapi memang kena biasakan diri untuk menghadap fans semua. Sebab itu memang fans kita orang. Taunting ke, gameplay ke, kita orang akan bersedia semuanya. Apakah pendapat tentang budaya taunting di e-sports? Sebenarnya, time MPL ID Season 6, time tu kan main sekejap. So, awal-awal diorang memang tak suka. Bila contoh menang nanti diorang ada yang hate comment tu semua, like really so many hate comments lah. Then after one season, diorang dari situ like start to give positive comment. Go lah like for our MPL, like make it colorful like that. Ada apa yang hendak disampaikan kepada team Homeboys? Untuk Homeboys kan, lagi-lagi Barbosa lah. Sebab Barbosa kan teammate saya dulu kan sebelum time BTR. Kita bila kita jumpa, kita try our best lah. Dekat luar memang kita kawan, tapi kita dalam kita lawan. Kita dah janjikan masing-masing. Kalau aku menang, aku taunting korang. Kalau korang menang, korang taunting aku. Give our best. Let's do the best. Public speaking dan taunting yang lebih profesional. Mari cuba jadikan MPL Malaysia kita lebih colourful. Ini gaya kita. #revolusi.